Sebagai negara tropis dan merupakan bagian dari segitiga karang dunia, Indonesia memiliki potensi beragam jenis ikan hias yang melimpah. Tidak heran Indonesia dijuluki sebagai home of 100 exotic ornamental fish species. Setidaknya, lebih dari 1000 jenis ikan hias atau sekitar 20% jenis ikan hias dunia ada di Indonesia. Secara nasional, sentra produksi terbesar ikan hias di Indonesia tersebar di 10 provinsi dengan keunggulan jenis masing-masing. Tahun 2016, Indonesia mampu memproduksi ikan hias hasil budidaya hingga 1,34 miliar ekor, senilai 2,38 triliun rupiah. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam jajaran 5 besar produsen ikan hias dunia. Komoditas ikan hias juga tercatat memberikan kontribusi sebesar 1,5% dari total ekspor perikanan budidaya. Tahun 2016, nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai $24.642.000. Pemerintah pada tahun 2017 telah menggandeng pelaku usaha nasional untuk menyatukan langkah merebut peluang besar ekspor ikan hias dunia. Langkah tersebut akan terimplementasi dalam Rencana Aksi Nasional Industri Ikan Hias tahun 2017 sampai dengan 2021. Dengan membangun semangat dan kerjasama yang kuat, Indonesia optimis mampu memanfaatkan potensi sumber daya ikan hias menuju produsen dan eksportir ikan hias nomor satu dunia. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ikan hias, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya meluncurkan buku Profil Ikan Hias Asli Indonesia. Memuat beragam potensi ikan hias asli Indonesia, perkembangan produksi nasional, teknologi budidaya, pemasaran dan informasi lain yang berguna bagi pelaku usaha maupun penghobi ikan hias di Indonesia. Keberadaan ikan hias asli Indonesia agar terus dikembangkan dan dilestarikan sebagai ciri khas bangsa dan penyumbang devisa negara.